Assalamualaikum, ketemu lagi di BMJB Official. Di sini saya akan membuat tutorial pemasangan keras Shanghai ya. Jadi ini biasa yang digunakan untuk jas koko Cina atau Shanghai. Baik, yang pertama ini saya siapkan yang kayaknya sudah tertempel oleh M33 didoublein dengan vislin. Kemudian ini saya siapkan bisband isi. Untuk langkah pertama ini saya tempelkan dulu. Ini memakai sepatu khusus untuk bisband ya ini. Jadi di khusus bisband ini sepatunya bagian bawah ada jalan buat bisnya ini, buat bisbannya ini. Jadi ada apa ya, ada kayak coakan seperti itu. Nah ini jahitnya di pinggir saja, jadi di tepi banget ya teman. Untuk bagian lengkungnya ini agak pelan aja, yang penting bisa rapi. Kemudian ini udah hampir nyampai ujung, ini kita sisakan seperti ini, sisakan sedikit. Kemudian ini saya tempelkan untuk bagian lapisnya. Lapisnya di bagian bawah. Kita ikutin dari jahitan penempelan tadi. Sampai sini terapkan dulu, kemudian digosok. Untuk penggosokan ini dimulai dari muka. Lalu kemudian untuk bawahnya, untuk lapisnya ini dilipat seperti ini. Jadi mengikuti bentuk bagian luarnya. Lalu kemudian ini kita kembalikan untuk bagian mukanya. Kemudian untuk penempelnya kita mulai dari ujung kanan dulu. Seperti ini kita kunci ujungnya. Lalu kita mulai dari ujung sebelah kiri. Lalu kemudian ini kita jahit kunci untuk bagian lapisnya. Jadi ini tujuannya untuk mempermudah penjahitan dari luar nanti, karena kalau tidak kita kunci jahitan jarang-jarang seperti itu, ini akan nyeplos. Jadi harus dikunci sedikit-sedikit, nanti kita bongkar lagi. Kita loncat-loncatkan seperti ini ya temennya. Lalu kemudian ini kita jahit, ini disembunyikan di sini, jangan sampai kelihatan. Ini untuk tahap terakhir ya temennya. Baik, terima kasih teman-teman untuk hasil
hasilnya sudah saya sampaikan dari awal, hasilnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.